Harapan wabah virus corona segera berakhir juga disampaikan peternak ayam kampung di Desa Sumberadi, Kecamatan Kebumen. Saat ini permintaan daging ayam kampung turun drastis hingga 50% dibanding biasanya. Meski begitu, harga tetap stabil di kisaran Rp35.000 per kilogram. Ahmad, warga Desa Sumberadi, Kecamatan Kebumen ini harus lebih bersabar. Pasalnya, adanya pandemi corona atau COVID-19 berpengaruh terhadap usahanya, yakni beternak ayam kampung. Ahmad mengaku penjualan ayam kampung menurun drastis. Bila biasanya dalam sehari dirinya dapat menjual sekitar 100 ekor ayam kampung, kini penjualannya menurun hingga 50%. Sementara untuk harganya, ayam kampung saat ini cukup stabil di kisaran harga Rp35.000 per kilogram. Ahmad berharap virus corona segera hilang dan perekonomian dapat pulih kembali. Dengan adanya virus corona ini ada kendala Pak dari usaha ini? Paling kalau penjualan melorot memang. Dari Desa Sumberadi, Kecamatan Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.